Hai, kemarin beberapa minggu yang lalu gue sering ngepost di YouTube tentang GL100 dan Instagram. Dan ini adalah video hasil dari total modifan GL100. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa joknya itu satu, kenapa joknya kayak sepeda, kalau dilihat sih kayak nggak nyambung gitu. Ya, karena basicnya ini mau didalin kayak Royal Enfield, tapi ini pewe banget nyetir kayak gini nih, kayak ngegigit gitu ke bagian bokongnya. Jadi kalau buat ngebut, menurut gue ini oke banget, tapi kalau buat dibalikin lagi ke jok semula, itu bisa, karena ini nggak permanen lengket seperti pada umumnya jok. Dan untuk kaki-kaki sebenarnya nggak ada yang kita ganti, swing armnya tetap masih sama, shocknya bukan bawaan lagi. Kalau buat shock bagian depan semua masih original, remnya juga masih original, dan headlampnya juga masih halogen, bukan yang LED putih-putih gitu, biar tetap stay klasik banget. Tankinya itu warna cat dasar, jadi bisa di customize lagi warnanya, tinggal tiban aja, tinggal mulusin dan tiban. Untuk bagian depannya itu yang paling ketara banget itu perubahannya adalah di spionnya. Ya, spionnya bukan standar. Lampu sein udah diganti, seperti yang gue bilang tadi, posisi plat nomornya itu di atas ban tanpa bumper, tanpa spakbor depan. Kalau buat handling ini enak banget cuy, buat nyalip-nyalip itu enak parah ini motor. Tarikannya, kalau buat tarikan, ini gue udah tes tarikan 80 itu gampang banget. Yang dimana tuh motor kalau 80 di jalanan umum itu udah kencang banget cuy. Kita nggak mungkin bawa motor ugal-ugalan lari 100 di atas 100 kan, karena posisinya itu jalanan itu padat kan rata-rata di jalan Jakarta maupun wilayah Indonesia lainnya. Ini coba lu dengerin deh suara tarikannya. Nah, gimana nih menurut kalian tadi tarikannya? Kalau menurut gue ya biasa aja sih, standar, tapi tarikannya nyentak ada lah intinya. Ya namanya motor karbu ya suaranya identik banget kayak gitu kan cuy. Untuk bagian penampilan sih menurut gue ini sih udah oke, cuman banyak banget pasti kalian mengkritisi posisi joknya kenapa begitu. Karena gue udah coba bandingin antara jok yang standar sama seperti ini. Kalau buat sendiri tuh ini enak parah, jadi kalau lo ngebut atau dalam keadaan macet stop and go gitu, jadi nggak geser-geser posisi duduk lo bakal stay di satu bangku yang sama, jadi nggak kegesek-gesek, jadi menurut gue bakal lebih comfort lah untuk perjalanan yang lebih jauh. Oke, mungkin sekian aja desain motor awal yang gue rakit. Kalau ada yang kurang silakan komen aja di kolom komentar, gue bakal senang banget kebacain komentar dari kalian ya. Oke, thank you for watching, bye bye, see you.